Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for your coming this meeting. Terima kasih yang sudah join pada kelas hari ini. Jadi, mohon maaf ya, mungkin untuk pertemuan kali ini kita by Zoom. Jadi, meskipun by Zoom, saya usahakan kalian setidaknya sudah sampai di rumah ya. Jadi, kalian tidak terburu-buru untuk pulang kemalaman gitu ya. Semoga juga sudah pada sampai di rumah. Dan silakan yang tidak bisa join di Zoom nanti bisa di YouTube. Insya Allah untuk absen tetap bisa semua, jadi bisa di Zoom ataupun di YouTube. Nah, jadi kita tinggal dua pertemuan lagi untuk nanti kita UAS. Jadi untuk UAS nanti kita akan ke reading comprehension seputar tentang bacaan teks di dalam bahasa Inggris, ada multiple choice. Nah, terus untuk tugas terkait dengan materi yang kita bahas hari ini sama nanti di minggu berikutnya ya, atau di minggu terakhir kita sebelum UAS. Nah, oke, apa sih yang akan kita bahas? Nah, jadi untuk dua pertemuan mendatang kita akan membahas tentang seputar dunia kerja. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang iklan lowongan kerja di dalam bahasa Inggris. Jadi bagaimana kalau iklan lowongan kerja itu dalam bahasa Inggris? Nah, nanti kita akan sedikit bahas tentang apa sih ciri kebahasaannya. Jadi mungkin yang membedakan dengan iklan lowongan bahasa Indonesia seperti apa, gitu ya. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Atau biasanya jenis-jenis bahasa atau unsur kebahasaan yang biasanya muncul di iklan lowongan kerja dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kalau kita kita tahu atau mungkin kita lihat ya, jadi mungkin kalian pernah menemukan atau mungkin kalian pernah melihat ada iklan tetapi dalam bahasa Inggris, yang dicari itu bukan guru bahasa Inggris, bukan dosen bahasa Inggris misal, bukan penerjemah bahasa Inggris. Nah, tetapi yang dicari adalah yang non bahasa Inggris. Iklannya iya, iklannya itu dalam bahasa Inggris, tetapi pekerjaan yang dicari itu biasanya memang bukan terkait dengan bahasa Inggris. Nah, jadi di situ kita akan temukan banyak sekali ya. Mis, kenapa bisa seperti ini? Ya, satu mungkin dari si pembuat iklannya sendiri. Jadi pembuat iklan itu terkadang memang pengen membuat iklan dalam bahasa Inggris meskipun ya mungkin dia carinya akuntansi, carinya mungkin staff IT, carinya adalah web designer, caranya adalah network engineer misal. Jadi iklannya mungkin bisa juga dalam bahasa Inggris. Nah, terus di pertemuan nanti ya, di minggu depan gitu ya, kita akan bagaimana menulis surat lowongan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kita nanti cari lowongan kerja dalam bahasa Inggris. Nah, terus kita akan membuat bagaimana cara menulis surat lamaran dalam bahasa Inggris. Mungkin kalau kalian sudah pada kerja setidaknya sering menemui iklan lowongan, sering mungkin pernah katakanlah ya, mungkin beberapa kali menulis surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Indonesia. Nah, kita akan ubah ke dalam bahasa Inggris nantinya. Nah, fungsinya lowongan kerja itu apa? Otomatis untuk job opportunity, memberikan lowongan pekerjaan untuk mengisi suatu posisi, yang good position. Jadi untuk mengisi posisi tertentu. Nah, oleh karena itu yang biasanya dia adalah pemilik perusahaan atau pemilik CV atau PT, dia akan membuat lowongan kerja di dalam mungkin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengisi posisi gitu ya. Mungkin untuk posisinya mengganti kekosongan atau untuk mengganti masa karyawan yang sudah mungkin katakanlah pensiun atau masa kontrak yang sudah habis. Nah, terus isinya seperti apa? Nah, jadi sebaiknya gitu ya, sebaiknya kalau kita menemukan lowongan kerja setidaknya ya berisi tentang posisi apa yang mungkin sedang diinginkan, posisi apa sih yang sedang dibutuhkan gitu ya. Oh, kira-kira saya membutuhkan tentang staff IT misal. Ya, kita berbicara job yang terkaitan dengan IT saja. Nah, oh, saya sedang membutuhkan job yang terkait dengan dunia IT. Oh, katakanlah saya membutuhkan staff IT, saya membutuhkan programmer, saya membutuhkan web developer, misalnya saya membutuhkan desain misalnya, desainer ya, bidang katakanlah
kreator misalnya. Jadi ada posisi yang ditawarkan atau posisi yang sedang dibutuhkan. Selain itu, kita harus ada yang namanya apa ya, kita juga sebagai penyebar iklan, katakanlah kita harus juga memberikan deskripsi pekerjaan, job description-nya apa, tugas kita apa, job desk-nya apa, misal sebagai seorang staff IT pekerjaannya seperti apa. Oh, ternyata harus ibaratnya mengatur tentang mungkin tentang hardware, misal software installation, misal tentang service, misal maintenance, misal networking, misal dan sebagainya. Oh, ada deskripsi pekerjaan yang memang ini yang harus dilakukan untuk calon pelamar kita gitu ya, misal. Terus bisa juga tentang apa ya, menanyakan, bukan menanyakan sih, mungkin menggambarkan tentang biasa juga, bisa juga tentang gaji atau salary, atau mungkin ketika bekerja di tempat kita, misalnya gaji seberapa. Cuman kadang jarang ketika ada brosur itu yang dia langsung spontan untuk bahas itu gitu ya. Nah, atau mungkin deskripsi-deskripsi lain yang sekiranya tentang atau terkait dengan job deskripsi, misal seragamnya seperti apa, jam reguler bekerja ya, misal kan juga bekerja tapi liburnya ada reguler, atau mungkin bekerjanya cuma sampai Senin sampai Jumat misalnya. Itu juga bisa menjadi job deskripsi. Terus mungkin kalian mendapatkan apa aja, misal katakanlah tunjangan, katakanlah ya benefit, manfaat. Oh, ternyata saya mendapatkan tentang misal facility-nya apa. Oh, misal tentang transportation. Oh, ternyata saya dapat transportasi gratis, dalam artian dipinjamkan dari kantor. Terus misal saya dapat mess, misal ya dapat boarding house, dalam artian saya dapat mess gitu ya, jadi saya nggak perlu jauh-jauh untuk PP ke rumah. Terus mungkin atau deskripsi-deskripsi yang lain. Terus ada persyaratan qualification, ada persyaratan yang harus dilengkapi. Oh, misal butuhnya adalah male atau female, laki-laki atau perempuan gitu ya. Maksimum usianya berapa misal. Selain itu mungkin juga status, misal marital status, misal butuhnya yang single, karena mungkin banyak pekerjaan yang membutuhkan, katakanlah mungkin kayaknya lebih cocok di masih single deh ya, misal kayak beberapa di admin staff itu biasanya kan juga membutuhkan yang biasanya yang single itu, yang biasanya di bagian depan. Terus mungkin kualifikasi yang lain adalah jurusan, dalam artian itu misal lulusannya harus misal dari bachelor atau S1. S1-nya apa, misal oh informatics, atau mungkin komputer, atau computer engineering, atau misal di jurusan informatics system, misal di jurusan SI atau technical informatik atau TI misal. Nah, itu harus jelas. Terus misal membutuhkan D3 atau diploma juga harus dijelaskan. Terus kualifikasi lain misalnya membutuhkan apa ya, kayak kemampuan, ability tentang language, tentang bahasa, misal setidaknya harus bisa active and passive English, dalam artian gini, kalau active English itu lebih ke banyak ngomong, mungkin dia akan cenderung biasanya kayak sales marketing atau jurusan yang biasanya dia lebih banyak di depan menghadapi klien, misal menghadapi, katakanlah menghadapi banyak orang misal di luar ya, dia kerjanya lebih banyak di luar, itu mungkin active English-nya dia dimainkan, harus banyak ngomong, harus banyak apa ya, ibaratnya paham gitu ya, apa yang diomongkan orang. Terus kalau passive English itu lebih ke writer. Jadi misal banyak sekali ya jurusan-jurusan IT itu yang membutuhkan pelamar itu paling enggak bisa bahasa Inggris dasar, dalam artian gini, banyak kosakata dari IT ya, dan itu biasanya memang banyak kosakata asing kan. Mungkin kalian yang sudah hampir 2 semester, kalian menemukan banyak kosakata dalam bahasa Inggris ya, di bidang IT, entah di software, hardware, atau di bidang apa gitu kan, desain misal. Kalian akan apa ya, pasti banyak istilah dalam bahasa Inggris. Nah, setidaknya kalian paham, oh ketika kalian sedang katakanlah bekerja di bagian software atau hardware, kalian tahu oh ini namanya apa, misal oh ini namanya apa, setidaknya maksudnya adalah passive English itu. Jadi setidaknya kita bisa memahami apa yang mungkin tertulis ya, di
di teks, di buku, atau di gambar, di video, atau di apa yang sekiranya itu terkait dengan pekerjaan kita. Nah, terus ada kualifikasi yang lain, misal setidaknya kan kalau misal yang dibutuhkan di bidang IT minim Office itu kan sudah khatam ya, Excel, Word, apalagi tentang Office, setidaknya kan harus paham ya, oh Office, oh tentang pengetikan, oh tentang katakanlah mungkin tentang PowerPoint, tentang presentasi misal, terus tentang mungkin penghitungan Excel, setidaknya Office itu harus wajib dikuasai. Selain itu juga kemampuan seperti mungkin kemampuan yang menunjang jurusan IT, misal apa desain grafis itu juga boleh kok, nggak ada salahnya ya. Apalagi jurusan IT itu banyak hal yang sebenarnya juga menyenangkan ya. Ya. Kalian bisa desain, katakanlah oh mungkin memiliki kemampuan tertentu, misal editing gitu ya, misal software editing atau video editing, main Adobe misal, main Corel, main Photoshop, misal katakanlah mungkin aplikasi-aplikasi yang lain gitu ya, yang serba editing foto atau video. Nah, itu juga bisa menjadi kualifikasi. Atau persyaratan yang terkait dengan hard skill. Dalam artian itu selain dengan soft skill, kemampuan kita terhadap misal teknologi, tidaknya kita juga punya kemampuan apa ya, kemampuan pribadi. Dalam artian oh, kita bisa bekerja dengan tim, individual or team misal. Oh, ternyata kita orangnya setidaknya bisa bekerja di bawah tekanan misalnya, hard work under pressure misal. Kita bisa, mungkin kita bisa ditempatkan di tempat yang lain, atau mungkin kita orangnya harus membutuhkan yang kreatif, yang inovatif, yang up to date. Kan pasti dibutuhkan kan, apalagi jurusan IT tidak up to date dengan teknologi, komunikasi, dan informasi, saya pikir itu akan sangat rugi ya. Jadi biasanya jurusan yang terkait dengan ini pasti membutuhkan calon pelamar yang setidaknya juga paham tentang teknologi, aplikasi, software yang intinya secara umum gitu ya. Terus setelah itu mungkin ada kontak yang kemungkinan bisa dihubungi oleh pelamar. Oh, misal saya tertarik dengan pekerjaan ini, saya ingin apply, saya ingin melamar. Saya bisa menghubungi via email atau mungkin via kontak gitu ya. Nah, itu adalah secara umum. Kalau misal empat ini ada ya, itu apa ya, untuk saya itu sudah dikatakan komplit gitu ya. Nah, terus kita akan lihat beberapa contoh ya, beberapa contoh lowongan pekerjaan ya terkait dengan IT ya. Jadi barangkali mungkin saya sudah bekerja nih saat ini, saya ngambilnya jurusan IT, tapi saya saat ini bekerjanya bukan IT, nggak masalah. Setidaknya apa ya, memberikan gambaran barangkali kalian pengen meningkatkan grade, meningkatkan level, atau mungkin pengen move on dari pekerjaan sebelumnya, kalian pengen menyesuaikan pekerjaan dengan jurusan kalian, dengan kalian nanti lulus sebagai katakanlah eskom gitu ya, ini juga bisa kalian pelajari gitu ya, setidaknya kalian bisa persiapkan untuk jauh-jauh hari. Nah, di sini sebagai seorang calon sarjana informatika, banyak hal yang bisa kalian dapatkan, kalian inginkan, atau mungkin banyak pekerjaan yang sebenarnya itu banyak membutuhkan staff IT. Saya pikir semua hampir kebanyakan CV atau PT, katakanlah skala kecil, skala besar pasti membutuhkan yang namanya staff IT. Nah, mungkin entah itu di bidang staffnya IT secara umum, atau di bidang programmer, web design, atau di bidang apalagi ya, mungkin bekerjanya di bagian di hardware atau software ya, di sistemnya atau di teknik informatikanya, banyak sekali lowongan. Nah, kalau misal di sini ya, di sini mungkin di atas tuh biasanya ada logo perusahaan ya. Di sini we are looking for, kita sedang mencari apa, oh IT programmer. Jadi di sini sedang mencari programmer IT. Persyaratannya apa? Nah, di sini kita lihat dari segi kebahasaannya, di sini ada bachelor degree in information. Jadi bachelor itu S1. Jadi yang dibutuhkan antara S1 jurusan informatika. Terus yang kedua, atau setidaknya jurusannya information technology, setidaknya jurusannya TI atau computer science. Jadi ilmu komputer atau sistem komputer ya,
sistem informatika gitu ya, informasi. Nah, terus fresh graduate, I welcome to apply. Jadi fresh graduate boleh untuk melamar, but having experience in IT programming will be advantage. Jadi kalau misal sudah punya pengalaman yang di bidang IT, kayaknya bisa jadi poin plus gitu ya. Nah, terus di sini ada beberapa skill yang terkait dengan jurusan yang terkait dengan programmer. Misal harus bisa, katakanlah di sini ya, beberapa aplikasi ya tentang programmer. Nah, seperti itu. Terus di situ ada pekerjaan yang terkait dengan soft skill. Jadi kayak kemampuan kita lebih ke kepribadian kita, misal deep analytical thinking. Jadi kalau yang namanya programmer kan pasti kan lebih main ke program kan. Jadi otomatis membutuhkan pemikiran yang analitis dan mendalam. Terus di sini fluent in English. Jadi setidaknya bisa bahasa Inggris itu bisa jadi poin plus karena banyak-banyak istilah gitu ya yang terkait dengan pekerjaan yang nanti akan kalian lamar gitu ya. Terus di sini placement, tempat penempatannya di Jakarta. Terus di sini silahkan kirim CV. Nah, terus di sini butuhkan juga sama IT programmer man or woman. Ya, biasanya untuk bahasa locker kita nggak pakai boy atau girl karena masih terlalu muda. Boy atau girl itu sepantaran sekolah ya. Tapi kalau man, woman, male atau female itu lebih ke pria, wanita lebih matang ya. Dalam artian secara usia dia sudah lebih dewasa ya. Jadi bukan masih kuliah atau masih sekolah. Nah, jadi pemilihan bahasa di locker itu nggak boy or girl gitu kan. Itu masih untuk anak-anak sekolah. Terus minimum age. Nah, di sini ada usianya minimal 23 sampai 28. Kalau lebih dari itu boleh nggak apply? Boleh sih, tapi biasanya HRD atau personalia akan lebih apa ya? Biasanya mengecek dulu apakah secara administrasi umum itu masuk nggak gitu. Biasanya ya. Jadi, yang melamar saya butuh perempuan, kok yang ngelamar laki-laki mungkin nanti aja deh dulu atau sebaliknya. Kok usianya baru 22, saya butuhnya 23 atau misal kok usianya udah 30, ya udah mungkin dia akan disingkirkan dulu gitu ya. Tapi ya bukan berarti dia nggak dapat kesempatan. Tapi kalau misal yang lain itu mungkin nggak dapat kesempatan, bisa juga yang usianya di atas persyaratan itu bisa juga dipanggil untuk interview. Minimal pendidikannya adalah D3. Nah, terus di sini pekerjaannya atau skill yang dibutuhkan apa? Can operating office. Nah, bisa mengoperasikan office. Pasti bisa mengoperasikan PHP programmer terkait dengan programmer. Bisa tentang ini. Nah, jadi can Linux. Jadi setidaknya pelamar ini tidak hanya bisa Windows tapi juga Linux. Jadi bisa OS-nya itu enggak Windows melulu, bisa tapi juga harus bisa Linux. Nah, itu lebih prioritas. Have loyalty to the company. Jadi memiliki kesetiaan terhadap perusahaan, dalam artian itu dia bisa menjaga kerahasiaan perusahaan. Itu yang paling penting. Jadi setidaknya ada data-data tertentu yang memang nggak dibocorkan karena terkait kan bisa dengan program ya. Terus able to work alone and in groups. Nah, jadi bisa bekerja sendiri atau di bawah tim ya. Jadi mungkin ada pekerjaan yang harus diselesaikan sendiri atau dia harus make a team. Misal membuat program tertentu kan nanti nggak bisa sendiri, harus butuh tim nih untuk support misal. Terus have a sense of responsibility for work. Jadi punya tanggung jawab. Jadi ya menyelesaikan sesuai dengan deadline. Terus di sini dibutuhkan IT staff, terus bachelor degree ya. Jadi jurusannya S1 minimal, fresh graduate boleh mendaftar, welcome to apply, silakan untuk mendaftar. Maksimal 25 tahun ya, terus memiliki proficiency atau skill atau keahlian di bidang tertentu. Having good analyze for trouble. Jadi punya analitik atau setidaknya punya analisa yang bagus ya ketika bisa ada suatu masalah gitu ya di dunia pekerjaan, setidaknya bisa untuk solve, mengatasi gitu ya. Nah, terus memiliki kemampuan katakanlah mengembangkan misal coding ya. Kalau mungkin kalau kalian nanti mungkin dijuruskan, kalian mungkin akan
diajari tentang coding ya, tentang programmer, tentang web lah. Nah, seperti itu. Terus setidaknya bisa apa ya? Memanfaatkan atau setidaknya bisa mengoperasikan software-software tertentu. Terus kalian setidaknya juga bisa, nah, support maintenance. Nah, jadi setidaknya juga bisa mungkin bukan revisi ya, mungkin lebih ke memodifikasi software yang sudah ada. Nah, seperti itu. Terus di sini yang dibutuhkan adalah programmer, system developer. Terus kita saja. Terus di sini IT staff. Nah, ini yang lebih umum ya. Nah, male or female. Jadi boleh laki, boleh perempuan, maksimal 30 tahun, 30 years old, minimum. Jadi butuhnya adalah minimal D3. Jurusan IT ya, atau mungkin SI atau langsung jurusan informatika ya, karena jurusan itu kan sekarang ada teknik informatika, sistem informatika, ada informatika sendiri. Nah, menurut saya malah informatika itu gabungan kayak dari teknik dan sistem, mungkin materinya jadi lebih banyak, nah, lebih kompleks. Nah, terus di sini mungkin punya kemampuan terhadap software-software PC tertentu, terus memiliki kemampuan tentang internet network ya, tentang networking, tentang jaringan. Kalau yang namanya IT, kalau mungkin nanti kalian bekerja di bidang IT, karena akan belajar tentang networking ya, routing seperti itu, entah itu di hardware atau software. Nah, terus kalian bisa maintenance ya, setidaknya setup dan maintenance PC atau LAN atau WAN misalnya. Terus kalian seorang yang hard worker, pekerja keras, able to work in team, bisa bekerja dengan tim, komunikatif, setidaknya kalian itu komunikatif gitu ya, good attitude. Nah, ini yang penting nih, attitude-nya baik, tingkah laku, nilai kesopanan itu harus dijaga. Kalian yang sudah bekerja pasti juga sudah apa ya, mungkin sudah menerapkan ya, intinya gitu ya, nggak boleh sombong, harus tetap jaga nilai kesopanan ya, adab dan sopan santun. Jangan merasa bahwa oh aku bisa, kamu tuh cuman junior, tapi belum tentu, bahkan mungkin junior itu lebih profesional daripada senior ya. Jadi intinya harus punya good attitude yang baik ya, meskipun kita berilmu tinggi, kita nggak berattitude ya song gitu ya. Jadi setidaknya juga balance. Terus join of date ASAP. Nah, mungkin kalian anak IT, ASAP adalah as soon as possible, ini singkatan ala-ala sosmed ya. Jadi sesegera mungkin maksudnya, ready to be placed in Bekasi, jadi siap ditempatkan di Bekasi. If you meet the qualification, jika kalian merasa kualifikasi ini sesuai dengan diri kalian, silahkan kirimkan surat lamaran, resume to CV, gaji yang kalian harapkan, dan dokumen terkait gitu ya, dan foto berwarna, dan kirimkan ke ini. Terus di sini yang dicari adalah IT officer ya. Jadi ibaratnya ya kayak staff IT, sebenarnya intinya sama, cuman beda bahasa. Pemilihan bahasanya aja yang beda. Terus yang dibutuhkan bachelor degree S1, jurusannya adalah jurusan informatik engineering gitu ya. Terus information system SI, TI, komputer dan terkait ya. GPA. Nah, di sini ada tulisan GPA. GPA itu adalah General Point Average atau IPK. Nah, mumpung masih semester 2, yuk ditingkatkan IPK-nya. Jadi, kalau kalian nanti katakanlah melamar di perusahaan yang lain, setidaknya kan kalau mungkin kalau kalian ini sudah bekerja, kan ijazah yang dipakai kan ijazah terakhir kan SMA. Meskipun nanti kalian bekerja itu, kalian itu difasilitasi untuk kuliah lagi. Nah, cuman ya usahakan IPK kalian stabil atau setidaknya tetap di rentang 3,0. Karena nanti akan berguna ketika nanti kalian sudah bekerja, kalian melamar pekerjaan tertentu yang sesuai dengan jurusan kuliah kalian, itu biasanya cukup dipertimbangkan. Biasanya. Nah, 3,0. Mumpung masih semester 2, masih banyak waktu untuk improve IPK. Maksimal 27 tahun, willing to be placed. Jadi kalian bersedia ditempatkan di beberapa lokasi tertentu. Nah, terus problem solving ability. Jadi memiliki kemampuan mengatasi masalah. Oh, ketika misal katakanlah di bidang
mungkin di bidang software atau di bidang hardware atau software atau apapun yang terkait dengan IT, ini ngatasinya gimana ya? Kalau bisa kalian mengatasi sendiri, oh cari cara sendiri gimana caranya ya saya bisa solve. Terus job description-nya yaitu adalah collaborate with user. Jadi kalian diwajibkan untuk kolaborasi dengan pengguna dan developers to design implement teknologi. Jadi kayak mendesain kayak teknologi yang terbaru. Terus, nah di sini nih responsibility to keep update with technology trends and development, ini yang penting. Setidaknya kalian harus up to date ya. Keep update, tetap update dengan teknologi tren atau perkembangan yang sekarang ini. Nah, malah sebenarnya saya tipe orang yang senang dunia IT. Jadi kalau ngomong IT, dunia informatika itu saya termasuk tipe senang gitu ya. Karena saya juga belajar otodidak gitu ya. Nah, jadi harus keep update. Oh, kira-kira yang sedang tren di bidang IT itu apa? Oh, ternyata yang sedang sering dibicarakan itu adalah tentang misal dunia digitalisasi. Oh, tentang katakanlah mungkin yang sekarang ini ya, tentang metaverse, tentang seperti itu, tentang artificial intelligence, tentang kecerdasan buatan, tentang apa ya, mungkin ada aplikasi-aplikasi yang terkait dengan perkembangan sekarang ya. Bisa katakanlah, oh ada aplikasi untuk pembelajaran, bisa oh aplikasi untuk katakanlah menunjang apa ya, mungkin di kehidupan sekitar kita ya, tentang misal Android ya, tentang pembelajaran, tentang game misal, oh sekarang ini yang sedang tren itu gamenya apa misal. Nah itu sebenarnya apa ya, menyenangkan ya. Kalau misal kalian memang jiwa kalian itu di IT, memang real IT, kalian pasti akan senang dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Terus operate you apa ya, OS system, jadi setidaknya juga bisa mengoperasikan ya, seperti yang tadi saya bilang, nggak hanya Windows tapi sudah naik ke Linux. Nah, tentang networking misal. Terus di sini tentang, nah nomor dua, jadi ada biasanya locker itu yang dia share-nya tidak hanya satu job ya, tidak hanya satu pekerjaan tapi biasanya beberapa, tinggal kita milih yang sekiranya kaitan sama kita apa. Misal oh network engineer di bidang jaringan ya, oh ternyata saya butuh ya pelamar yang Bachelor of Computer Science, oh jurusannya adalah sarjana dan atau yang setara ininya ya, yang di bidang informatika. Terus fresh graduate butuhnya boleh atau setidaknya preferable. Nah, setidaknya bisa menjadi poinnya ketika punya apa ya, good knowledge, pengetahuan yang baik tentang Windows operating system, Windows OS, nah security management ya, manajemen pengamanan misal, network monitoring, tentang routing misal, ini di bidang networking kan, karena networking pasti terkait dengan routing, switching. Terus kalian mungkin punya sertifikat. Nah, cuman untuk kampus kita belum mengadakan pelatihan untuk IT. Kalau akuntansi kan ada Bradford AB ya. Jadi setiap jurusan tuh biasanya dia punya apa ya, sertifikat kompetensi. Nah, mungkin kalian pernah dengar atau mungkin nanti kalau mungkin kalian semester berapa kalau ada pelatihan setidaknya tentang IT, kalian nggak apa-apa coba ikuti. Cuman memang biayanya nggak mahal. Cuman itu menurut saya itu adalah sertifikat yang cukup jitu untuk melamar pekerjaan di dunia IT itu ya. Kayak sekarang kita paling enggak, oh kalau biasanya kalau IT kan itu biasanya kan kiblatnya adalah disko, beberapa perusahaan ya tentang terkait dengan dunia IT. Terus, nah itu menurut saya juga penting ya. Kalau mungkin kalian mendalami IT benar-benar, kalian akan kan banyak sekali pelatihan yang terkait dengan IT dan itu jitu untuk melamar pekerjaan di bidang IT. Nah, terus paham tentang CCTV, gitu ya. Terus good time management, punya manajemen waktu yang bagus. Jadi setidaknya, oh pekerjaan ini bisa saya kerjakan lebih cepat ya. Nah, seperti itu. Jadi punya good time management ya terkait dengan pekerjaan, able to work with minimum supervision and team player. Jadi ya bisa bekerja dengan dikit orang ataupun banyak orang. Terus proficient, jadi setidaknya bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris spoken atau
writer. Jadi bisa ngomong juga bisa nulis maksudnya. Terus di sini ada development program ya. Terus ini terkait dengan tadi kita ambil yang sekiranya kata-katanya mungkin belum ada gitu ya. Di sini yang belum itu, nah ini nih, nah have interest in mobile app and web programming. Nah, mungkin bagi kalian nanti next skripsi kalian bisa kok ambil tentang mobile app ya. Jadi aplikasi mobile selain aplikasi di desktop atau di komputer maksudnya. Nah, kalian bisa juga analisis mobile app ini menurut saya juga bagus nanti kalau buat kalian skripsi. Mungkin masih lama, cuma setidaknya ya kita boleh kan punya ketertarikan terhadap misal suatu bidang tertentu dan kita dalami. Terus mungkin kalian tidak hanya untuk apa ya ibarat kata menggunakan tapi juga bisa membuat aplikasi mobile, misal aplikasi game. Malah adik saya dulu lulusannya dari SMK ya, SMK jurusannya TKJ. Tugas akhirnya itu membuat aplikasi mobile app karena adik saya itu suka game. Maka yang dia desain apa? Membuat game aplikasi yang ada di mobile. Jadi mobile app game. Tentang gamenya tentang apa? Oh, saya arahkan gamenya pendidikan aja. Terus saya arahkan untuk membuat game tentang pembelajaran bahasa Inggris dasar. SMK aja udah disuruh buat game, apalagi kalau nanti kalian S1 kalian harus lebih bisa lebih canggih dari itu ya. Nah, terus nah di sini fresh graduate atau at least tuh sekurang-kurangnya 2 years old, jadi 2 tahun pekerjaan setidaknya ya. Oh, pengalamannya minimal 2 tahun itu boleh mendaftar. Terus di sini yang dibutuhkan, nah yang terkait dengan IT itu adalah yang nomor 5 ya, graphic designer supervisor. Ini tentang graphic designer, tentang anak-anak di kafe. Apa kan saya jurusan informatik mis, kenapa saya belajar di kafe? Pasti kalian akan dapatkan ya, pasti kalian akan dapatkan. Kalau misalnya itu nggak jadi mata kuliah, kalian coba atau tidak itu akan membantu ya, paling kalau kalian suka-suka desain gitu. Terus di sini ada IT teacher. Nah, misal gini. Ini saya pengen jadi guru sebenarnya. Saya ngambilnya IT, bisa nggak jadi guru? Cuman untuk aturan sekarang, guru itu kan harus pendidikan ya. Maka harus yang jadi guru komputer itu SPDKom. Nah, cuman nggak menutup kemungkinan juga bisa. Cuman saya kurang tahu apakah nanti suruh kuliah lagi ya. Cuman apakah saya ada harapan jadi guru? Semua pasti ada harapannya. Silakan untuk coba saja. Terus di sini mencari network operation center. Oke, di sini. Terus di sini yang dibutuhkan ternyata tidak hanya dari informatika tetapi dari jurusan telekomunikasi, dari jurusan komunikasi bisa. Terus di sini, nah, willing to work with a shifting. Jadi bisa bekerja secara shift ya, misal shift malam, shift pagi, misal shift, misal ada 2 atau 3 shift. Nah, seperti itu. Terus di sini multimedia designer, ini buat anak-anak desain, tapi ya boleh lah ya kalau kalian pengen coba nanti. Nah, setidaknya ketika nanti melamar di bagian ini harus bisa beberapa software ya desain, aplikasi untuk desain ya tadi saya bilang. Oh, setidaknya harus bisa Adobe. Ya, ada Photoshop, ada Illustrator misal, nah Adobe Studio, nah seperti itu ya, Adobe Premiere misal, nah seperti itu. Terus able to work under pressure, jadi bisa bekerja di bawah tekanan. Terus di sini butuhnya adalah developer. Terus di sini ada juga boleh ditambahkan ya, di sini IPK-nya 2,9, nggak harus 3. Terus di sini working day, jadi diberitakan juga atau diceritakan ya kalau jam kerjanya itu hanya dari Senin sampai Jumat, jadi Sabtu Minggu itu free. Nah, ini enaknya ya. Jadi Sabtu Minggu biasanya kalau anak-anak itu tuh Sabtu Minggu itu biasanya malah cari job set biasanya ya, pekerjaan sampingan.
Terus di sini IT staff, di sini ternyata boleh dari SMK, ya minimal SMK, paling tidak jurusan TKJ mungkin atau yang setara mungkin TKJ atau RPL gitu ya, terkait dengan komputer. Nah, terus di sini bisa Office dan Excel itu yang paling penting, disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Paling tidak mungkin diutamakan ya para pelamar itu yang bekerja yang domisilina atau dalam artian tuh tempat tinggalnya di area sini gitu. Maksudnya ke kantor tuh nggak jauh gitu. Nah, ini kadang juga kantor memikirkan kalau terlalu jauh nanti bisa on time nggak ya kalau jam kerjanya pagi. Nah, terus di sini developer, programmer, terus di sini IT support, di sini S1-nya bebas ya, bisa jurusan komputer, telekomunikasi, terus punya pengalaman. Nah, terus di sini nih, willing to go to business trips out of town. Jadi setidaknya bisa ditugaskan di dinas dalam arti misal kamu ke sana, kamu ke pabrik sana, kamu ke cabang sana. Nah, setidaknya kalian siap untuk traveling dalam arti buat traveling jalan-jalan suka-suka, tetapi terkait dengan tujuan pekerjaan. Nah, job deskripsinya apa? Cuman install peralatan IT, troubleshooting. Jadi kayak mengatasi permasalahan yang terkait dengan IT device. Misal, oh mungkin ada something trouble gitu ya di bagian hardware, di bidang apa ya, mungkin di komputer atau di laptop. Nah, terus di sini mengatur tentang administrasi yang terkait dengan IT, terus apa ya, koordinasi dengan bidang IT hardware, ya, dan vendor-vendor dan pelaporan. Terus di sini IT support. Nah, terus di sini dia butuhnya adalah IT support. Nah, terus di sini paling enggak dia harus usianya ini butuhnya yang masih muda. Atau setidaknya, nah, good understanding of hardware and not working principle. Nah, pengetahuan tentang hardware, software networking ini wajib. Menurut saya juga lulusan IT setidaknya harus tiga ini. Bisa hardware, perangkat keras dalam artian ini, software di bagian sistem. Atau setidaknya networking, jaringan. Menurut saya itu adalah tiga apa ya, pengetahuan wajib ain kalau menurut saya, kalau untuk IT, kalau bisa ini tiga ini menurut saya sih kalian gampang diterima di jurusan IT untuk pekerjaannya. Nah, terus punya pengetahuan tentang Microsoft product. Oh kan, Microsoft kan beberapa kayak Microsoft Office tuh termasuk gitu ya, misal Microsoft OneNote atau apapun lah yang terkait dengan produknya Microsoft, seperti itu. Terus di sini IT support. Biasanya kalau yang jurusan IT memang memang dibutuhkannya yang memang punya kemampuan yang IT, tapi biasanya umum ya, umum mungkin. Ini juga sama, network engineer juga. Nah, di sini maksudnya ready to traveling itu bukan maksudnya ya, bukan jalan-jalan, maksudnya kayak tadi perjalanan dinas, cuman pemilihan bahasa aja yang beda, tapi makna sama. Terus di sini ada tentang, okay, ini IT hardware. Nah, male or female, graduate. Nah, terus positive attitude itu sama dengan good attitude ya. Willingness to learn. Jadi setidaknya kalian mau belajar hal baru. Jadi ya, misal ada hal-hal yang kalian nggak paham, tapi ketika di dalam dunia kerja banyak hal baru, setidaknya kalian mau untuk belajar. And friendly, ramah gitu ya, dengan satu tim. Terus, nah, setidaknya punya kemampuan untuk repair laptop atau komputer. Jadi kalau juru apa ya, pekerjaannya hardware, otomatis itu juga harus paham tentang hardware ya. Oh, ternyata bagaimana caranya saya itu ibarat kata ya, install komputer, install laptop, misalnya install printer, itu kan ke hardware. Oh, kalau software itu mungkin kadang lebih ke aplikasi atau software di dalam perangkat tersebut. Misal, oh, buat misal, oh, desain atau apapun. Itu adalah secara umum. Kami ambil lagi. Terus itu adalah pekerjaan yang ada di
mungkin kalian sering menemukan di brosur-brosur, ya, di brosur-brosur biasanya tertulisnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita kita intip sejenak, ya, lowongan pekerjaan yang di-share di situs online, situs pencari kerja online, ya, barangkali kalian nanti butuh, gitu ya, barang insya Allah nanti bisa dipakai. Ya, kita akan coba untuk ini nih, saya biasanya prefer kedua aplikasi ini. Gitu ya. Kita akan buka dulu. Screen nanti tugas kalian terkait dengan ini. Nah, jadi di sini sudah muncul. Di sini mungkin kalian iseng, kalian bisa klik di HP, di komputer, di laptop apapun. Kalian searching aja JobStreet. Nanti akan keluar webnya di sini kan. Di sini ada situsnya. HTTPS nggak usah diketik. Kalian ketik aja di Google. Nggak usah kalian ngetik https://2. Kelamaan ya. Kalian ketik JobStreet nanti akan keluar. jobstreet.com atau jobstreet.co.id. Biasanya kalau apa ya, domain itu ya kayak .co.id apa ya .com itu kan domain ya. Nah, jadi nanti akan keluar .com atau .co.id. Nah, di sini akan keluar seperti ini. Di sini ini adalah bahasa, lebih ke bahasa setting pengaturan, bukan mengatur seluruh bahasa. Bukan mengatur seluruh isi ya, isi dari di dalam web di sini enggak, ini lebih ke cuma untuk settingan dasar ya, settingan depan ini ya. Jadi kalian ketik aja, ini cuma untuk settingan di sini, isinya enggak akan pengaruh bahwa nanti lokernya berubah jadi bahasa Inggris gara-gara diketik Inggris ngomong ya, ini bukan translate gitu ya, tapi lebih ke untuk pengaturan settingan di awal di home ya, bagian home. Nah, di sini nanti kalian bisa cari. Nah, di sini job title, keyword or company, kalian tuliskan jurusan yang ingin kalian cari. Misal saya ingin ketik gitu ya. Kita langsung eksekusi di sini aja ya, staff IT. Saya ketik staff IT. Terus di sini keluar, kalian ketikkan area, city or town. Jadi setidaknya area atau kota yang ingin kalian cari. Kita cari Surakarta aja ya. Ini seluruh Indonesia dan beberapa negara di luar negeri juga, jadi nggak menjangkau seluruh Indonesia, tapi beberapa di negara luar negeri. Mungkin kalian bisa ketikkan negara lain. Kita ambil yang dekat kita aja ya, Surakarta. Terus di sini, di All Job Specializations, ya, di sini kalian tinggal ketik yang kiranya sesuai dengan staff IT. Misal di bidang apa? Oh, di sini adalah Computer Information Technology. Kalian klik. Ya, kalian klik. Nanti sudah. Kalian kalau misal sudah punya akunnya Inal, tinggal login. Tapi tanpa login pun kalian sudah bisa mengakses ya. Jadi nggak harus bahwa saya itu harus daftar dulu di situs baru bisa akses, enggak. Jadi tanpa login kalian bisa mengakses. Nah, di sini kalian search di sini. Oke, sudah keluar. Nah, di sini akan muncul ya beberapa loker yang terkait di sini. We have 10 jobs for you. Ini biasanya yang diposting mungkin 30 hari terakhir, tergantung waktu iklannya. Iklan itu kan punya waktu kan, nggak mungkin iklan tuh sampai sebulan, dua bulan, tiga bulan, bahkan setahun. Iklan itu kan dia punya jeda, dalam artian saya posting tanggal 5 Juni. Selesainya misal tanggal 10 Juni. Kalau kalian buka ini, kalian buka di tanggal setelah 10 Juni, ya, itu biasanya nggak akan nunggu, karena biasanya dia sudah akan tenggelam. Iklan yang sudah expired biasanya dia nggak akan muncul lagi karena takutnya kayak ini kan udah tutup tapi kok masih di share gitu loh maksudnya. Jadi ini biasanya dia akan apa ya, ibarat kata ya, akan hilang sendiri ketika memang waktu tayang ya, waktu ibarat kata postingnya itu memang sudah habis. Saya butuh 2 minggu, ya udah 2 minggu dia akan nongol terus, tetapi sesuai dengan waktu postingnya. Kita akan menemukan yang mungkin baru kali ini, baru beberapa jam yang lalu, sampai mungkin di 2 minggu yang lalu. Nah, di sini kita lihat, kita buka aja dulu, karena ada beberapa loker yang isinya bahasa Inggris, meskipun carinya staff IT. Ya, kita cari, kita pahami yang lowongan dalam bahasa Inggris aja ya. Kita buka, kalau kita nggak buka, kita nggak tahu. Oh, di sini bahasa Indonesia, kita close. Kita cari yang sekiranya lowongannya itu adalah bahasa Inggris ya.
Terus kita cari, memang harus dibuka satu-satu. Biasanya dari bahasa itu udah kelihatan. Nah, di sini kan. Nah, ketika di sebelah kiri, ya di bidang keterangannya dia bahasa Inggris itu biasanya lokernya bahasa Inggris. Meskipun perusahaannya itu di Indonesia ya. Nah, kita buka ya. Di sini enggak. Nah, di sini terlihat. Nah, kita analisis bahasa di sini. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya. Di sini ada biasanya gambar atau logo perusahaan gitu ya. Terus di sini adalah nama perusahaannya atau mungkin loker yang sedang dicari. Di sini adalah software tester. Jadi, terus di sini PT-nya adalah ini perusahaan, PT atau CV. Nah, terus di sini kalian bisa ketik di sini lokasinya itu ada di multi-block work location. Jadi, mungkin apa ya ibarat kata cabangnya itu banyak, itu juga bisa. Biasanya ada yang di sini alamat lengkapnya tuh ada, kadang dikasih Google Map. Jadi kita ketika kita mau klik, kita langsung akan diarahkan langsung pakai Google Map. Itu pun juga ada. Nah, terus di sini langsung nih, ini biasanya kalau pakai software ini tuh dia biasanya dia agak blak-blak gaji ya. Tapi ini nggak apa-apa juga, malah bagus gitu ya. Jadi lebih menarik perhatian. Terus di sini postingnya kapan? Posted. Nah, di sini bacanya kan dari kiri ya, 23 Mei 2022. Jadi baru Mei yang lalu dia posting. Jadi sekarang ini kalau ini katakanlah masih diposting, setidaknya pasti diposting di jobs, berarti masih butuh gitu. Nah, terus di sini kita lihat job highlight. Nah, di sini, nah apa yang akan kalian dapat nih kalau kalian di sini? Nah, di sini career growth. Jadi kayak kalian bisa apa ya? Peningkatan karir, development opportunities. Jadi kayak punya kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir maksudnya. Competitive salary. Jadi gaji yang kompetitif ya. Setidaknya di atas UMK misal. Creative and innovative working culture. Jadi kayak punya pekerjaan yang apa ya? Kondisi pekerjaan itu yang kreatif dan inovatif gitu ya. Nah, terus responsibilities itu tanggung jawab kalian ngapain? Nah, di sini adalah use and test software. Jadi kalian cuma mengetes suatu aplikasi atau software to identify untuk mengidentifikasi and eliminate bugs in application. Oh, kira-kira saya bisa ngetes nih aplikasi ini. Kira-kira saya bisa eliminate itu kayak menghapus gitu ya, menghapus bugs itu kayak tahu nggak sih kalau di aplikasi ini kalian pernah install aplikasi mungkin di Google Play atau mungkin di App Store. Di situ kan ada kayak beberapa bugs. Bugs itu kayak apa ya? Hang, bukan hang, kerusakan atau mungkin ada hal yang mengganggu di aplikasi ya. Oh, misal setelah saya install, setelah saya update misal aplikasi ini ke versi atasnya, kok ternyata makin lemot itu misal. Jadi kayak beberapa ya masalah gitu ya di aplikasi tersebut. Jadi sebelum ini launching katakanlah ke pasaran ya, atau misal launching di aplikasi desktop atau aplikasi mobile ya, kalian tugasnya untuk mengidentifikasi. Nah, terus di sini tugas kalian apa? Perform specific test. Jadi kayak kalian itu menguji tes-tes khusus. Examines all aspects. Jadi kayak memeriksa semua aspek produk dari sudut pandang end user. Terus testing software and integration. Jadi setidaknya kalian punya kemampuan ini ya tentang software integrasi seperti ini. Terus persyaratannya apa? Candidate must possess. Nah, setidaknya harus lulusan diploma D3, S1 boleh, jurusannya ilmu komputer ya, jurusan IT, jurusan engineering, katakanlah di bidang telekomunikasi atau yang setara. Nah, skill yang dibutuhkan apa? Having programming knowledge. Oh, setidaknya punya kemampuan tentang program. Sekurangnya adalah PHP. PHP itu bukan PHP yang lagi tren di anak-anak sekarang ya. Ini sejenis terkait dengan dunia IT ya. PHP, terus kalian familiar dengan apa ya, lingkungan web. Jadi setidaknya kalian suka dengan web ya, dengan website web ya. Terus memiliki kemampuan tentang, nah setidaknya ya kalian itu orangnya up to date dari apa, browser behavior. Jadi setidaknya ya Internet Explorer kalian bisa, mungkin kalian nggak
belum pernah nyoba ini. Mungkin kalian Firefox kan yang sering, atau Chrome. Ternyata ada juga mesin browser yang lainnya, Internet Explorer. Terus ada Opera. Opera itu di HP masih banyak. Safari itu biasanya di smartphone. Terus bisa untuk membaca, katakanlah ya, misal read test case ya. Jadi kayak membaca kasus yang terkait dengan seperti itu. Nah, terus English is must on creating test document. Nah, itu maksudnya kemampuan bahasa Inggris diuji nih. Terus at least 1 year, jadi setidaknya punya pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang yang sama. Terus di sini setidaknya ya full-time position available. Nah, jadi atau persyaratan yang lain. Nah, di sini ada additional information, career level. Jadi kalian nanti sebagai staff, tapi bisa juga kan kayak tadi naik pangkat kan. Nah, pengalaman pekerja 1 tahun, job spesialisasinya ya di bidang IT, TISI, qualification-nya. Nah, setidaknya juga kalau kalian punya sertifikat proficiency, maksudnya profcert itu sertifikat proficiency, kayak misal sertifikat yang terkait dengan kemampuan kebahasaan kayak tadi bahasa Inggris, atau sertifikat yang terkait dengan dunia IT ya tentang pelatihan IT. Terus di sini ada company overview yang menjelaskan tentang perusahaannya, bahwa PT ini merupakan IT company yang providing various IT service, jadi menyediakan berbagai layanan IT ya untuk membangun web-based application, jadi aplikasi berbasis web ya dan mobile application. Terus di sini tempatnya ada di US ya, ada di Jakarta, Jogja, Malang. Terus kita juga punya kantor juga di beberapa negara yang lain. Seperti dan ada 200 lebih karyawan yang berdedikasi dan tertarik dan bisa bekerja kreatif di kantor kami. Nah, di sini company size itu adalah ukuran karyawan. Jadi karyawannya itu antara 51 sampai 200 pekerja saja. Terus industrinya dia di bidang consulting, di bagian IT, science, engineering, and technical. Average processing time itu ketika kalian melamar, bisa juga langsung diproses. Oh, administrasinya lolos nih. Terus bisa katakanlah tinggal nunggu panggilan itu bisa. Nah, benefits and others. Apa yang akan kalian dapatkan? Ada beberapa allowance itu kayak keringanan. Mungkin kalian mendapatkan keringanan yang banyak ya. Mungkin di bidang apa, misal katakanlah terus medical fasilitas kesehatan, spot ada fasilitas olahraga yaitu gym, parking. Oh, misal kalian sudah free parking, regular hours. Jadi bekerjanya itu hanya dari Senin sampai Jumat. Casual itu baju seragam nanti kalian seperti apa, oh harus bisa. Jadi kalian nggak seragam, setidaknya bebas casual gitu ya, jadi nggak seragam yang disamakan. Various free entertainment, jadi kalian mendapatkan hiburan yang bermacam-macam, mungkin akhir bulan akhir tahun di piknikan. Nah, seperti itu. Terus nanti sampai ke bawah selesai, kalau nanti kalian tertarik nanti tinggal di apply di sini, nanti isi beberapa data diri, upload CV sama CV sama surat lamaran. Terus mungkin kita akan buka yang satunya gitu ya. Kita akan buka yang satunya di sini, yaitu di sini kan kita sudah job street. Kita pakainya di sini yaitu adalah selain job street kita bisa pakai ini. Ini namanya. Nah, di sini pun juga sama kayak tadi yang job street. Nah, di sini kalian ketikkan pekerjaan yang kalian ingin cari. Misal, kalian ingin cari staff IT. Tempatnya misal, katakanlah di Semarang. Ini misal, gitu ya, Semarang. Nanti kalian search. Terus, kalian juga bisa post your CV. Kalian bisa login. Ya, kalian bisa mendaftar juga, gitu ya. Nah, di sini kalian bisa atur jarak berapa kilometer dari tempat tinggal kalian sekarang. Kalian bisa mengecek postingnya kapan. Oh, setidaknya sehari yang lalu, 3 hari yang lalu, 7 hari yang lalu, atau setidaknya 2 minggu yang lalu. Job tipe itu adalah kontrak atau full time. Ya. Job language-nya itu mungkin bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, kalian otak-atik sendiri, nanti kalian akan ketemu. Di sini, misal, itu bahasa Indonesia, tapi juga mungkin nanti kalian menemukan yang bahasa Inggris. Misal, Jakarta, itu aja.
Siri. Nah, oke. Kita cari yang bahasanya Inggris. Nah, di sini ada, kita tinggal klik kanan, kita buka sekilas ya. Di sini butuhnya adalah IT support, gitu ya. Mungkin secara tampilan agak sedikit berbeda dengan yang tadi, gitu ya. Nah, di sini akan sih singkat aja, habis itu kita close. Nah, di sini ada support, ya. Dia postingnya 19 Mei. Ini penting nih, postingnya kapan penting, karena nanti kan pas surat muli, surat lamaran pekerjaan kan harus jelas. Saya bermaksud mengirim, apa ya, saya bermaksud untuk melamar sebagai posisi ini, ya, sesuai dengan lowongan pekerjaan yang di-share di Indeed tanggal 19 Mei. Atau yang di-share di Jobstreet pada tadi 23 Mei. Jadi, tahun apa ya, date-nya ini penting harus ditulis karena terkait surat lamaran kalian nanti. Terus di sini dia di bidang bisnis tax, lokasinya ada di Jakarta, ID di Indonesia, gitu ya. Nah, di sini mungkin lebih banyak ke kata-kata ya. Nah, di sini pekerjaannya kalian ngapain, kalian ngapain. Nah, kita cari yang mana aja ya. Secara tampilan udah agak berbeda. Misal di sini kita buka yang ini, ID on self support. Nah, di sini kita buka. Oke, nah kita cari yang simpelnya aja ya. Nah, di sini ada logo perusahaan atau apa. Terus di sini yang dibutuhkan IT support, staff IT. Nah, gajinya sekitar sekian. Ini hanya kisaran. Terus di sini full time, job type-nya adalah full time. Jadi bukan part time, tetapi harus full time. Nah, di sini setidaknya diploma D3 sekurang-kurangnya 5 tahun jurusan yang setara. Oh, kalau IT itu memang harus dibutuhkan yang IT. Nah, setidaknya harus S1 ya. Terus punya minimal 3 tahun pengalaman di bidang yang sama, oh, di bidang IT. Terus di sini responsible on PC life cycle. Jadi setidaknya harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu. Terus melihat stok, misal dan aset tentang proses manajemen, maintain IT asset inventory, jadi kayak ibarat kata kalian menjaga inventaris ya IT, gitu ya. Jadi pelaporan inventaris aset IT, support the local IT process, jadi ya untuk memproses IT, gitu ya. Terus attending ticket assign, nah jadi intinya kalian mengatur itu ya, jadi lebih ke IT support ya. Seperti itulah. Habis itu ability to communicate. Oh, terus kalian bisa ditempatkan di Jakarta. Di sini sih. Tampilannya agak sedikit berbeda dengan yang tadi ya. Cuman intinya juga sama. Nah, jadi seperti itu hanya sampel. Next kita akan lebih bahas yang lebih lebih detail lagi. Sambil nanti kita ada locker, kita akan langsung buat untuk surat lamaran pekerjaannya. Seperti itu sih. Mungkin I think this on this meeting today. Thank you very much for your attention. Oke, untuk hari ini kita nggak ada PPT. Jadi langsung saya main ke web langsung. Jadi kita langsung jelajah di web ya. Jadi untuk materi hari ini saya memang no PowerPoint. Jadi kita langsung eksekusi langsung di web ya. Nggak perlu pakai PowerPoint, materi-materi gitu. Langsung eksekusi dari webnya langsung. Itu ya. Thank you very much. Semoga selalu sehat. Kita masih ada last meeting untuk kita bahas ulang locker yang ada di website tadi, Jobstreet dan Indeed, atau mungkin locker yang lain. Terus kita akan mencoba untuk membuat surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris dan designing CV dengan Canva dan PowerPoint gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.